Mantan kiper Manchester United, Peter Schmeichel, bakal datang ke Indonesia. Steven Gerrard resmi menjadi pelatih Al Ittihad. Olympique Marseille dan Pierre-Emerick Aubameyang telah mencapai kesepakatan 3 tahun kontrak hingga 2026. Al Ahly terus berupaya mendapatkan Riyad Mahrez, pembicaraan kontrak semakin intens. Manchester City pun menunggu proposal penawaran final. Dusan Tadic telah mendarat di Istanbul untuk kepindahannya ke Fenerbahce. Andre Onana resmi menjadi pemain Manchester United dan akan menjalani medical test. Galatasaray terus melakukan pendekatan untuk mendapatkan Fred dari Manchester United meski tawaran awal telah ditolak. Samir Handanovic pergi dari Inter dengan status bebas transfer karena kontraknya telah habis di bulan Juni lalu. Leonardo Bonucci tidak lagi menjadi bagian dari proyek Juventus karena dikeluarkan dari daftar tim utama Juventus.